решение о проведении специальной военной операции. Halo, selamat datang semua. Ya, ini video kedua soal konflik Rusia dan Ukraina ya. Dan di video ini mungkin agak sedikit lebih panjang dan lebih dalam. Jadi kita santai aja. Oke, gue tahu kalian mau nanya soal kenapa ada logo close the door di doku vlog. Tapi tahan dulu, kita lanjutin dulu pembahasan soal konflik Rusia dan Ukraina. Oke, nanti kita bakal ngomongin, pasti. Nah, ini materi kedua dari 3 video yang udah gue siapin untuk kalian semua. Dan di video kali ini kita bakal bahas bagaimana mesin propaganda Rusia dan Ukraina bekerja. Langsung aja kita balik dulu ke video yang pertama. Nah, video pertama itu kan gue tanggal 23 Februari 2022 ya. Di masa itu sebenarnya pemberitaan media soal konflik ini mulai berkurang karena banyak pihak yang merasa kondisi sudah mulai aman, situasi membaik, tensi sudah turun, dan konflik sudah mereda gitu. Sementara video yang gue buat isinya bertolak belakang, ya kan? Tanpa menunggu waktu yang lama, 21 jam setelah video itu gue upload, ternyata beneran Pak, Rusia mengumumkan operasi militer ke Ukraina. Dan apa yang gue sampaikan dalam video tersebut, sayangnya beneran terjadi. Dan imbasnya ke diri gue adalah konten yang gue buat itu viral. Karena timing dan momentumnya perfect, gue buat video itu sebelum perangnya meletus. Orang-orang membagikan video itu di sosial media yang mereka punya, DM gue rame. Orang-orang bilang gue cenayang lagi, udah macam punya ilmu kanuragan gue. Nah, setelahnya komentar-komentar yang masuk di video itu gue baca satu-satu. Terus dari komentar-komentar itu, gue menemukan hal yang menarik, Pak. Ternyata konflik di sana itu melahirkan polarisasi di sini, Pak. Masyarakat kita terpecah jadi berbagai klaster dengan pemahaman dan pandangan yang berbeda. Kalau sekedar beda, nggak apa-apa. Masalahnya yang beda ini saling baku hantam mereka, Pak. Gini loh, Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa nyelesain konflik di sana, seenggaknya kita nggak buat konflik yang baru di sini. Heran, kayak kurang aja masalah hidup. Selain polarisasi, ternyata gue juga menemukan disinformasi dan pemahaman yang sangat keliru tentang konflik ini. Dan itu fatal, Pak. Karena pemahaman yang sangat keliru ini dibagikan ulang atau disampaikan dengan cara yang sangat berapi-api dan dipenuhi rasa percaya diri yang tinggi, Pak. Ibaratnya udahlah salah, ngotot. Kalian pasti pernah dengar statement yang mengatakan bahwa Ukraina melanggar perjanjian Minsk dengan melakukan pendekatan kepada NATO dan Uni Eropa. Pasti pernah dengar. Orang yang nggak paham sama sekali merasa mungkin statement itu wajar. Tapi orang yang tahu isi perjanjian Minsk mungkin akan tertawa, Pak. Dan geli sendiri. Kenapa? Karena isi perjanjian Minsk sama sekali tidak mengatur hubungan antara Ukraina, NATO, Uni Eropa, ataupun Amerika. Isi perjanjian Minsk adalah mengatur wilayah Donbas. Poin utama dari perjanjian Minsk adalah soal otonomi, soal pemilu, soal penarikan senjata dan pasukan. Kenapa jadi NATO dan Uni Eropa? Yang pernah belajar psikologi komunikasi mungkin pernah mendengar apa yang namanya kernel of truth. Jadi simpelnya, kernel of truth itu sisipan kebenaran dalam sebuah kebohongan atau sisipan kebohongan dalam sebuah kebenaran. Dan kalau dalam propaganda ini sangat penting, Pak, karena mampu membiaskan informasi dengan luar biasa. Contoh nyatanya yang kayak barusan. Dan ketika ini dicampurkan dan dibuktikan, misalnya didibang oleh seseorang, ternyata masih ada poin kebenaran di dalamnya. Jadi orang bingung, ini salah atau benar. Itulah contoh nyata betapa kuatnya sebuah propaganda. Nah, itu baru kernel of truth. Kita belum bicara soal plattering. Plattering itu simpelnya adalah lu berbohong dengan kejujuran. Pusing nggak lu? Itulah kenapa propaganda itu sangat-sangat berbahaya. Dan propaganda ini dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Ukraina maupun Rusia. Gue bakal membahas keduanya, Pak. Karena gue nggak berpihak pada siapapun, gue nggak punya kepentingan apapun. Satu-satunya yang gue pikirin dan gue doakan adalah seluruh penduduk, baik penduduk Ukraina maupun Rusia, yang terdampak kehidupannya karena konflik ini. Karena hidup di daerah konflik itu nggak enak, Pak. Gue bingung sama orang yang mengglorifikasi perang, cuy. Ancaman mereka di sana bukan cuma virus corona, Pak, tapi rudal. Dan ini nggak bisa dihindarin dengan social distancing. Cuci tangan pakai masker, enggak. Dan kalau udah kena, nggak bisa sembuh sama isoman ini rudal. Sekarang kita lanjut membahas soal propaganda. Propaganda ini barang lama di dunia. Kata ini pertama kali dikenal
itu tahun 1622 waktu zamannya Paus Gregory II dan digunakan untuk menyebarkan agama Katolik di Roma. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya strategi propaganda itu sudah digunakan umat manusia. Yang tercatat dalam sejarah adalah bagaimana seorang Darius pertama menguasai Persia. Ya, dia pakai strategi propaganda. Di Indonesia pun sudah tercatat sejak lama pula, Pak, dari zaman Tarumanegara. Dalam sebuah prasasti diceritakan bahwa Raja Purnawarman melakukan pengkultusan kepada dirinya sendiri untuk mempengaruhi masyarakat. Ini juga salah satu bentuk propaganda. Dan di zaman modern ini propaganda itu sangat dekat dengan yang namanya politik dan perang. Kalau kita membicarakan soal Perang Dunia Pertama dan Kedua, kita nggak akan pernah bisa memisahkan pembicaraan tersebut dari yang namanya propaganda, Pak. Karena propaganda menjadi satu elemen penting yang sangat-sangat berbahaya dan mematikan. Karena sebuah propaganda, orang gak ragu untuk menghabisi nyawa sesama manusia. Karena sebuah propaganda, orang tidak ragu untuk berlaku superior terhadap manusia yang lain. Dan kalau kita bicara soal Perang Dunia dan propaganda, kita juga tidak mungkin melepas pembahasan itu dari sosok bernama Joseph Goebbels. Soal perannya, soal bagaimana propaganda digunakan dan seberapa pentingnya propaganda menentukan kemenangan suatu pihak. Masuk ke Perang Dingin, propaganda justru semakin panas, Pak. Dan dalangnya siapa lagi kalau bukan Soviet dan Amerika Serikat. Dan mereka benar-benar totalitas dalam melakukan hal ini, Pak. Mulai dari radio, TV, poster, majalah, koran, komik. Sampai mereka nggak segan, Pak, menyisipkan agenda propaganda dalam tontonan anak-anak. Kalian pernah nonton film Rambo, Pak? Nah, itu adalah salah satu propaganda terbesar yang dilakukan Amerika Serikat. Dimana dengan menggunakan film Rambo ini, Amerika berusaha menutupi kekalahan memalukan yang mereka derita di Perang Vietnam. Dunia nggak boleh tahu Amerika kalah, Amerika juga nggak boleh terlihat lemah, maka untuk itulah film Rambo ada. Dan ini berhasil, Pak. Dan banyak lagi propaganda yang dilakukan Uni Soviet ataupun Amerika selama Perang Dingin. Dan kalau kita bicara soal Perang Rusia dan Ukraina, satu hal yang harus kita ketahui adalah kedua pihak masing-masing dengan proksinya saling menjalankan mesin propaganda yang mereka punya. Yang digunakan bukan cuma media konvensional, tapi media sosial juga. Artinya propaganda itu nggak cuma disuarakan oleh media-media yang ada bentuknya, tapi juga disuarakan oleh orang-orang personal yang jangkauannya bisa jadi berkali-kali lipat lebih luas. Melalui influencer, buzzer, prominent people, bahkan akun resmi, semuanya dikerahkan untuk menyiarkan propaganda dari kedua kubu, Pak. Dan yang menarik adalah nggak cuma itu. Ada juga pihak-pihak yang sebenarnya nggak ada kaitan langsung, tapi dengan sukarela menjadi corong propaganda masing-masing kubu, Pak. Buzzer sukarela, gitu. Entah karena mereka punya kepentingan lain di dalamnya, entah karena memang itu didasari rasa cinta yang besar untuk satu pihak, atau rasa benci yang besar untuk satu pihak. Dan inilah propaganda sempurna yang selama ini diimpikan oleh Joseph Goebbels. Karena Joseph Goebbels pernah bilang, cuy, propaganda terbaik adalah ketika mereka yang dimanipulasi meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu atas kehendak sendiri. Apa nggak senang Goebbels melihat dunia sekarang? Dan sejak operasi militer pertama kali diumumkan, maka propaganda sudah mulai dijalankan, Pak. Vladimir Putin mengatakan salah satu alasan invasi Rusia adalah untuk memberantas neo-Nazi di Ukraina. Lalu dibalas sama Ukraina dalam waktu yang sangat singkat, Pak. Mereka langsung mempublikasikan sebuah karikatur, yang mana di dalam karikatur itu ada sosok Vladimir Putin dan Adolf Hitler. Jadi si Putin lagi dipupuk sama Adolf Hitlernya. Jadi satu tema yang sama digunakan dua pihak yang berbeda. Dan propaganda selalu dekat dengan yang namanya hoax, misinformasi, manipulasi, out of context, dan lain sebagainya. Contohnya, kasus Pulau Ular. Ukraina memberitahukan kepada dunia bahwa 13 penjaga Pulau Ular dihabisi oleh kapal perang Rusia. Zelensky mengatakan kepada media dan seluruh dunia bahwa 13 penjaga Pulau Ular yang meninggal akan mendapatkan medali penghargaan tertinggi dari Ukraina dan gugur sebagai pahlawan. Lalu dalam waktu yang cepat Rusia membantah klaim Ukraina tersebut, Pak. Dengan sebuah video Rusia memperlihatkan bahwa semua yang ada di Pulau Ular baik-baik saja. Lalu mana yang benar? Apakah 13 tentara itu benar-benar meninggal? Jawabannya adalah 13 tentara itu alhamdulillahnya masih hidup.
dan ini dijawab langsung oleh akun ofisialnya Marinir Ukraina. Wah, itu kan artinya Ukraina yang bohong kan, media barat yang bohong kan, Rusia yang benar kan. Oh, jangan senang dulu Pak, kan gue bilang dari awal yang melakukan propaganda semacam ini bukan cuma satu pihak doang Pak, bukan cuma Ukraina doang Pak, Rusia juga. Mau buktinya? Nah, ini ada kejadian yang menarik dan mind-blowing. Kejadiannya Berni Gores Pak, seorang pendukung Rusia yang anonimus itu membuat sebuah tweet. Di dalam tweetnya ada dua screenshot. Screenshot pertama adalah berita CNN yang mengatakan bahwa seorang jurnalis bernama Berni Gores itu meninggal dieksekusi oleh Taliban. Berita kedua adalah dari CNN juga yang menyatakan bahwa seorang jurnalis bernama Berni Gores itu meninggal di Ukraina. Dan tweet itu ternyata rame banget cuy, reachnya mungkin sampai jutaan kali, di retweetnya sampai ratusan ribu, dan bahkan banyak orang Indonesia yang dengan bangganya membagikan tweet tersebut. Sekarang pertanyaannya, apakah tweet itu benar? Ternyata hoax. Kenapa hoax? Karena CNN gak pernah bikin berita soal Berni Gores tadi, gak pernah nge-tweet soal Berni Gores tadi, dan gak pernah ada jurnalis CNN yang namanya Berni Gores. Foto yang dipakai itu fotonya streamer. Tapi sampai sekarang, walaupun sudah didibang, walaupun sudah dibuktikan, detik ini masih banyak orang-orang yang meretweet tweet tersebut. Dan salah satu yang paling banyak orang Indonesia, karena mungkin ada ratusan bahkan ribuan postingan sosial media yang bermuatan misleading, out of context, manipulasi atau kebohongan. Dan ini sekali lagi gue tekankan, benar-benar dilakukan oleh kedua belah pihak. 5 hari ini gue habiskan waktu untuk meneliti semua materi-materi propaganda baik dari Rusia maupun Ukraina, dan gue menemukan hal yang menarik Pak, dan gue yakin belum pernah ada orang yang bahas. Kayak gue bilang tadi, semua materi tadi gue kumpulkan, gue kelompokkan dari Rusia dan Ukraina, terus gue coba dibang satu-satu. Setelah gue kelompokkan, gue telaah baik-baik, ternyata gue mengerucut ke sebuah narasi besar dari kedua belah pihak yang berbeda Pak. Simpelnya kayak gini, Rusia bermain dengan narasi humanis, sementara Ukraina bermain dengan narasi heroik. Kalau kalian lihat dan kalau kalian perhatikan, mungkin setelah ini kalian langsung sadar kalau ini beneran terjadi. Sebagian besar dari konten yang dipublikasikan oleh pendukung Rusia sifatnya adalah memperlihatkan bagaimana lembutnya tentara-tentara Rusia dalam melakukan operasi militer. Ada video tentara Rusia lagi bagi-bagi makanan dan rokok. Ada video tentara Rusia lagi bicara sama masyarakat Ukraina dengan sopan dan baik. Ada video tentara Rusia lagi nolong nenek-nenek di Ukraina. Betul-betul konten kayak gini sering banget dipublikasikan oleh para pendukung Rusia. Dan selalu di setiap konten yang dipublikasikan, Rusia selalu berpesan bahwa jangan percaya dengan media Western. Nah, Ukraina, apa narasi yang digunakan Ukraina? Ya tadi, heroik. Kalian pasti pernah dengar cerita Ghost Kiev kan? Dimana diceritakan ada pilot yang hebat banget bisa numbangin 6 pesawat jetnya Rusia dalam sekali tempur. Dan cerita itu didukung sama video gitu. Dan ternyata ketika dilakukan pembuktian, video itu hoax. Dan ternyata itu diambil dari footage-nya game simulator cuy. Pendukung Ukraina dan media-media pendukung Ukraina juga rutin memposting foto Presiden Zelensky yang turun ke lapangan, yang pakai baju militer, yang memimpin pasukan. Ini juga dilakukan untuk menimbulkan kesan heroik tadi. Lalu pertanyaannya, kenapa Rusia memilih humanis, kenapa Ukraina memilih heroik? Telah gue hubungin benang merahnya, ini jadi missing puzzle yang benar-benar dibutuhkan Pak. Ternyata pemilihan narasi ini pun sangat relate dengan kepentingan yang mau dicapai oleh para pemimpin-pemimpin itu. Karena ini linear sama tujuan akhir mereka dalam konflik ini. Jadi seru sih, dan gak akan kita bahas sekarang. Kita bahas. Oke, sebagai penutup langsung aja, kenapa gue buat video ini? Karena gue pengen ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa perang itu gak lebih dari pertarungan kepentingan dan ego serta ambisi Pak. Ya, jangan sampai kita memandang perang sebagai pertarungan antara setan dan malaikat Pak. Bajingan di mata kiri, pahlawan di mata kanan cuy. Ngerti kan maksud gue? Lu jangan lupa, pemimpinnya Rusia itu seorang intelijen yang punya karir yang bersinar. Sedangkan pemimpin Ukraina itu seorang yang well-educated, aktor kawah ketekan, dan komedian Pak. Jangan remehin profesi komedian cuy, dan cara mereka berpikir, jangan. Justru lu harus memikirkan bagaimana seorang komedian bisa jadi presiden di daerah yang konflik. Harusnya ini bukan membuat kita tertawa, tapi membuat kita berpikir gitu. Dan satu lagi, walaupun background mereka saling berbeda, mereka sangat akrab dengan dunia peran,
dunia sandiwara dan dunia pura-pura. Karena berpuluh-puluh tahun mereka hidup dari hal-hal seperti itu. Sekian dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See ya.